Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan pada acara press conference hari ini. Jadi, saya kira tidak usah panjang-panjang juga, tapi yang jelas kami baru melakukan club meeting untuk mempersiapkan Liga 1 bergulir kembali setelah ada instruksi Mendagri nomor 38 tahun 2021, di mana kita akan bermain dengan catatan paling banyak 9 pertandingan dalam satu minggu. Dengan catatan protokol kesehatan yang kembali harus dilakukan atau dilaksanakan dengan yang sangat ketat. Itu pun karena hasil evaluasi 3 pertandingan awal pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu waktu yang lalu, dan alhamdulillah hasil evaluasinya sangat memuaskan. Jadi kita akan terapkan kembali standar itu di pertandingan nanti tanpa ada yang dikurangi, dan mungkin kalau bisa lebih lebih baik lagi dan konsisten. Kita fokus. Yang jelas memang masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan ke depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.